Tahun depan kita akan membantu sokongannya double daripada peruntukan sekarang. Dan kita harap dengan peruntukan yang lebih hebat, selaras dengan sebahagian daripada pembangunan Kenyir telah pun siap. Dan dengan adanya program-program yang telah pun siap ni, kita berharap pengunjung lebih mengenali dan lebih faham bahawa program pelancongan yang kita buat di Terengganu dan di Kenyir akan menjadi satu destinasi yang menarik. Apa arah paiman ni? Yang ni tidak ada masalah apa kepada kita. Skim galakan ni kalau kita nak katakan 50 pun tak ada masalah. Kita nak cuba celebrity fishing. Celebrity fishing ni maknanya orang yang ada nama, VIP, mungkin ahli sokan, artis, para intelek, CEO. Jadi kita mungkin boleh masukkan sebagai subkategori dalam boat on the road. Tapi itu masih dalam perbincangan. Kita mungkin boleh bekerjasama dengan Malaysia Book of Record. Malah kita sebelum ni sudah pun buat apa ni beberapa program dengan Malaysia Book of Record dalam acara mancing ni. In fact, kita dalam Malaysia Book of Record kita diiktiraf dalam satu acara membabitkan paling ramai pemancing. Dan tadi dimasukkan dalam Book of Record. Dan insyaAllah boat on the road ni kita boleh jadikan satu lagi kata rekod baru, iaitu kata mungkin penyertaan kata boat yang di jalan, latar jalan ni paling banyak. Di Royal Pahang Fish kita ada buat rekod dari segi kita buat tagging ikan. So yang ni mungkin kita buat tagging pasal ikan ni boat on road dia punya acara ni kita tangkap dan lepas.